Camat Cempaka Putih Fauzi bersama Kapolres Jakarta Pusat Kombes Komarudin meresmikan pos RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur yang telah selesai diperbaiki dan direnovasi. Yang baru saja kita resmikan secara bersama penggunaannya, tadi dihadiri oleh Pak Kapolres beserta seluruh jajaran kepolisian dan seluruh warga masyarakat. Tentunya keberadaan sekretariat ini menjadi bermakna ya, ketika kehadirannya mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua RW 07 Sundari Fitriana mengaku bahwa perbaikan dan renovasi pos RW merupakan impian seluruh warganya. Ya, kita berharap pos RW ini tentunya bisa bermanfaat bagi seluruh warga kita dan semua kegiatan bisa ada di sini. Karena kegiatan di RW itu kan sangat banyak. Baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna, PKK, Posyandu Lansia, Posyandu Anak, lalu kegiatan-kegiatan pemerintahan juga kan ada di sini. Jadi semua memang tertumpu di sini. Pelayanan semua ada di sini. Jadi ya, kita berharap semua warga akan aspirasinya bisa ditampung di sini. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.